Assalamualaikum. Saya Ibu Fitria selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Desa Sedagaran. Di sini juga berkumpul para ibu PKK dan adik-adik Karang Taruna. Tahukah kalian bahwa penumpukan sampah plastik di Indonesia sudah mencapai 1,2 juta ton per hari? Contohnya, botol plastik ini membutuhkan waktu sekitar 450 tahun untuk terurai di bumi kita ini. Maka, ayo kelola sampah menjadi hal yang bermanfaat. Ini dia hasilnya. Bu, kita bikin kreasi yang botol ditumpuk-tumpuk itu loh. Diagendakan. Gimana ibu-ibu? Masa depan bumi ini ada di tangan kita. Bersama kita. Bersama bumi kita.